Hari ini saya lihat hanya satu mesin ya. Iya. Nah, dengan apa maintenance atau overhaulnya ini seperti ini, berarti langkah yang harus dilakukan mungkin baik itu pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, ini seperti apa? Nah, ini harusnya pemerintah di sini harus cepat tanggap dengan yang begini. Seperti sekarang itu ada momen keagamaan, ada Ya, MTQ pentikan. ya. Namun demikian, PLN sudah siapkan genset ke sana untuk membackup acara itu. Nah, di sana sudah ada mesin Ya. backup. Untuk kesehariannya pertanyaan tadi, di sini ada dua unit. Ini ada dua unit. Oh, ini sama yang itu. Iya, yang sama sana. Yang sana sementara rakit, tapi teknisinya beda, tidak sama dengan saya. Oh, gitu. Iya, teknisnya beda. Itu masih di Jakarta. Barangnya juga, materialnya juga belum ada. Tapi kata mereka ini jangka waktu dekat ini akan datang untuk melanjutkan servis itu sementara dipasang itu. Itu dengan harapan ketika ada salah satu mesin gangguan ada yang backup supaya tidak terjadi pemadaman. Ya, itu. Nah, gitu. Nah, ya. Sebaiknya memang ketika ada seperti ini, ada overhaul ini kan cuma satu unit melayani berapa distrik, ya dua distrik ini. Harusnya ada yang membackup dia ketika satu keluar, satu yang backup karena ada pemadaman. Nah, ini ya memang bertepatan ini enggak, mereka dari Fakfak area Sorong ini tidak sempat siapkan untuk mesin itu. Jadi sudah kita laksanakan saja yang ini gitu. Ya dengan harapan ya dikerjakan secepat mungkin. Ini rencananya ini 20 hari. Tapi ini sudah 11, sudah 9 hari dengan 8 hari dengan sekarang. Sudah mau merakit. Mungkin sudah sampai 20 hari ini sudah selesai. Sudah bisa hidup sudah kembali. Bisa running. Oke. Nah, karena kami kerja di sini kerja overtime, pagi mulai malam berhenti. Kita tidak kerja kayak aturan kerja ini karena kita di jauh begini mesti ada ekstra kerja ya, supaya cepat selesai cepat. Ya. Dan masyarakat paham untuk kepentingan gitu. Kebutuhan masyarakat. Masyarakat. Baik, baik, terima kasih. Putusannya Bupati kemarin dari Dispinda dari ini datang. Kemarin. Oh, mereka udah tinjol. Di lokasi semua. Sendiri. Jadi dua-duanya teknisinya dari Manado, Pak? Iya. Sudah berapa lama di sini, Pak? Sudah satu minggu. Baru nginap di sini juga di. Iya. Dengan apa di sini? Punya PLN ini. Bengkel juga jauh. Jadi air pendinginnya mesin ini, radiator. Nah. Terus limbahnya kemana, Pak? Limbahnya apa? Limbah air. Bisa aja. Tapi kan apa jauh dari perumahan jadi iya. Tidak terlalu berpengaruh. Kami sebagai ya kita kan boleh dikata alat negara juga Betul. Yang dibiayai oleh negara. Betul. Seluruh masyarakat tanah Papua ada satu program yang sudah berapa tahun lalu. Terkait program presiden yaitu Papua Terang. Nah, tanggapan Om sendiri terkait Papua Terang ini seperti apa yang sudah kita hadapi di Fakfak ini? Iya, jadi untuk Papua Terang itu kalau kita terjemahkan ke visi misi kepala daerah, kemudian nanti kita kaitkan dengan program RPJM, kemudian kan biasa kita pilih dia ya, ada yang diprogramkan lewat APBN, ada yang juga lewat APBD ya. Nah, kemudian di program Papua Terang ini memang kita ada lakukan
beberapa komitmen ataupun beberapa program yang harus kita penuhi di dalam. Contoh misalnya untuk di distrik dan kampung ya. Saya di listdes itu saya belum tahu persis apakah di listdes di seluruh distrik misalnya di Fakfak itu apakah sudah terpenuhi atau tidak. Misalnya yang sudah ada jaringannya dengan listrik yang sudah pernah dibangun dan ditangani oleh Perlen. Saya kasih contoh kecil misalnya di Teluk Patipi ataupun di distrik Bomerai, distrik Teluk Patipi, kebetulan mungkin juga di distrik Kokas yang sudah ada listriknya di sana. Apakah mitra kerja kita dalam hal ini PLN ini sudah melihat kebutuhan masyarakat ini atau tidak? Sementara pemerintah daerah gencar dengan bagaimana untuk Papua Terang itu harus dipenuhi. Sementara program pemerintah ini kan harus masyarakat itu terlayani kebutuhan itu listrik dan air bersih ini. Listrik ini suka tidak suka harus kita lakukan karena masyarakat desa ini atau masyarakat kampung ini dia membutuhkan itu misalnya untuk penerangan rumah, anak-anak belajar, kemudian kebutuhan kebutuhan hari-harinya ini. Ini saya lihat belum terlalu efektif. Tapi belum jalan secara baik. Apakah kendalanya mungkin di bidang anggaran ataukah perusahaan sendiri yang belum begitu melayani secara baik, artinya untuk PLN ya. Apakah hanya untuk pengembangan bisnisnya saja ataukah pelayanan masyarakat ini dilaksanakan atau tidak. Sehingga pertemuan yang harus kita petakan di masing-masing distrik itu kan harus berjalan Pak. Misalnya contoh di Bomerai, misalnya pertumbuhan ekonomi itu menjadi direncanakan untuk menjadi lumbungnya kabupaten misalnya. Nah, di sana masyarakat ini tersentuh listrik tidak ini, karena ada yang harus mereka kelola menggunakan listrik misalnya di gudang-gudang mereka, gudang padi ya itu ya. Ini kemudian juga masyarakat di pinggiran kampung ini yang belum terjangkau listrik itu apakah dengan misalnya menggunakan solar cell misalnya. Nah, ini apakah sudah pokoknya sarana ya, sarana ini apakah dia sudah tersentuh atau tidak ini? Tapi yang dilihatnya Om sendiri atau Pak sendiri terkait dengan itu tersentuh tadi apakah ya. Fak-fak 17 distrik dan sekian 142 kampung ini sudah tersentuh atau gimana? Memang saya lihat ada beberapa distrik yang sudah dibangun listnya ya. Contoh misalnya di Teluk misalnya atau di Kokas. Hanya operasionalnya ini belum berjalan secara baik. Yang pertama adalah mesin di sana itu bisa jalan atau tidak. Contoh kecil, saya lihat di Kokas itu sampai dengan hari ini itu mati. Sama dengan Bomerai sekarang. Sama dengan Bomerai, sama juga dengan di Teluk. Nah ini bagaimana kebutuhan listrik untuk masyarakat ini jalan atau tidak? Nah, bagaimana nanti masyarakatnya mau beraktivitas? Nah, ini saya lihat ya, tidak tahu kendalanya itu di mana ini. Apakah mesinnya yang rusak ataukah kebutuhan pelanggannya yang lebih banyak ya. Sehingga kapasitas kemampuan energi yang menghasilkan itu tidak mencukupi. Nah, ini harusnya PLN ini yang dipercayakan sebagai perusahaan listrik negara ini dia tidak hanya melihat dari sisi bisnisnya. Tetapi perusahaan sebagai pelayanan masyarakatnya ini harus dilihat. Tidak bisa itu. Sehingga ini harus seimbang. Masyarakat ini dia mau bayar, tetapi kalau listriknya tidak jalan benar bagaimana ini ya. Nah, ini perlu harus ada ketegasan dari program-program yang dirancangkan dan ketegasan pemerintah untuk harus melayani ini. Contoh kecil saja Pak. Fak-fak itu masih ranting ya. Dia belum sampai cabang. Status PLN-nya ini saya tidak tahu apa sampai kok bisa jadi ranting. Dulu kan sempat cabang, padahal dulu itu dia pernah jadi cabang turun ya, tapi kok diturun menjadi ranting ya. Kendalanya di mana saya juga tidak mengerti, padahal ini kota tua loh Pak. Kota ini sudah hampir 120 sekian tahun ya. Pak, kok hanya menjadi cabang sementara kota lain yang baru dibangun atau baru pemekaran kemarin kok bisa jadi cabang itu? Apakah SDM-nya yang ini atau bagaimana ini yang saya tidak tapi yang jelas
Belum tersentuh ya? Belum tersentuh. Belum tersentuh. Pelayanan pemerintahan ini di bidang energi dan kelistrikan belum tersentuh kepada masyarakat ini secara baik. Padahal di sana itu ada jaringan loh, Pak. Dan ada ini, jaringan. Ini kebutuhan. Kemudian di sana ada pembangkit yang ini kebutuhan masyarakat. Kemudian jadi, ada beberapa penerimaan yang terputus di situ, Pak. Kalau misalnya listriknya dia jalan, ya pasti ada rekeningnya dia bayar. Kan ini dia balik kepada negara, kepada pemerintah. Ini tidak. Nah, ini hampir semua distrik mengalami hal yang sama. Cuma yang dalam kota aja yang saja yang masih ya normal. Di Fakfak Timur sampai dengan Pemberai Kokas dan ya, ini terlupa. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk hal ini. Ya, jadi memang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ini, coba pemerintah dulu bersama dengan balai ini untuk bagaimana membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan listrik yang ada di Kabupaten Fakfak. Kira-kira kebutuhan kita berapa? Yang harus contohnya misalnya di distrik yang terutama yang sudah terjangkau listrik ini kan banyak sekali penduduknya di situ. Contoh misalnya di ibu kota distrik Bomberai. Di Bomberai ini kan ada dua distrik di situ. Ya. Ada Tomage dan Bomberai. Apalagi yang ini sudah menjadi ya, daerah ini industri. Ini sudah disiapkan ke depan untuk menjadi daerah industri untuk lumbungnya. Ini bagaimana ini kebutuhan yang ada di sini. Kemudian juga ini juga menarik investasi di banyak daerah. Kalau dia ada di sini orang akan mau, Pak. Dia mau membangun di sini sesuatu. Contoh kecil. Ini kita pakai HP ini saja. Bagaimana orang mau ya. Lain halnya kalau umpamanya daya terpasang. Tapi yang ini sama, Pak ya. Kalau yang di dalam? Oh, panel. Oh, panelnya. Dayanya beda. Nggak sanggup. Sanggup. Oh, berarti harus tetap ada cadangan. Makanya ditaruh yang ini di yang. Jadi itu hanya membantu kalau ada. Itu sebenarnya daya di sini mesin ini nggak sanggup pikul lagi, ditambahlah ini. Pak, minta maaf, namanya siapa, Pak? Oh, Yuber. Yuber siapa? Saya Marga Pilialo. Pilialo, gitu ya? Pilialo. Jadi setelah selesai kerja, kembali ke Manado, Pak? Iya.